Beberapa hari yang lalu ya, di Subang, di daerah Jalan Tagak ya, Somalang ini terjadi longsor ya, menimbulkan beberapa korban. Bahwa Presiden juga langsung memerintahkan saya hadir ke sini. Walaupun begitu kejadian, sudah ada tim dari BNPB yang hadir. Di sini lengkap hadir ada Bapak PJ Bupati, Pak Imran, ada Pak Danrem dari Cirebon sengaja datang ke sini. Kemudian dari Polres, Kodim, Kabupaten Sumedang, dan saya lihat fase-fase tanggap darurat sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi memang ada korban satu yang meninggal. Kemudian yang diberitakan di media itu dua, ternyata yang satu itu bukan meninggal gara-gara bencana longsor, tapi karena tertusuk pada saat lari, jadi bukan kena efek daripada longsor itu sendiri. Kemudian tanggap darurat dilakukan oleh Bupati Subang 7 hari ya, sehingga BNPB pun turun membantu baik peralatan, perlengkapan maupun anggaran. Nah, dari hasil rapat koordinasi secara singkat tadi untuk tanggap darurat terkait dengan pengurusan masyarakat dan pengungsi ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Masyarakat Subang yang terkena bencana juga meningkat kesadarannya. Mereka mau meninggalkan rumah ya, dan berada di tempat pengungsian. Ada beberapa ratus orang, walaupun secara berangsur juga sudah berkurang. Tidak kembali ke rumah rumah sedianya sendiri karena khawatir ada longsor susulan. Tapi sementara ke rumah saudaranya dan keluarganya yang lain.